namanya adalah Fin Komodo Teknologi. Perusahaan ini latar belakangnya sebetulnya adalah kalau kita lihat medan di Indonesia ini adalah kebanyakan adalah medan non aspal. Fin Komodo ini mulai ngambil studi market di tahun 2005 itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, di PT Fin Komodo Teknologi ini kami mempunyai fasilitas karena memang semua para desainer di sini ini juga insinyur-insinyur Indonesia ini punya latar belakang merancang pesawat terbang. Maka kami punya pusat research and development. Ini semuanya kami menggunakan software-software yang berstandar internasional yang digunakan oleh pabrikan otomotif atau pabrikan pesawat terbang di seluruh dunia itu juga kami gunakan. Dan kami juga seluruh desainernya di sini, engineer juga pengalamannya sudah semuanya berpengalaman internasional, baik kita bekerja di mulai dari Indonesia sendiri, Eropa, Amerika, Australia, di Asia, kita sudah semuanya melalui buana. Dan sekarang ini saatnya kita untuk memberikan hasil karya untuk bangsa kita sendiri, dan kita produk untuk bangsa kita sendiri. Di samping itu kami juga punya fasilitas laboratorium untuk R&D, lalu kita juga punya laboratorium untuk production, lalu sampai painting, lalu ada untuk riset daripada assembly-nya nanti, sehingga fasilitas ini komplit mulai dari konseptual sampai after sales service-nya. Itu kami menggunakan formula Indonesia karena Fin sendiri adalah formula Indonesia. Seluruh formula matematiknya ini memang kami rancang sendiri, sehingga nanti di sini ada akan menghasilkan sebuah budaya teknologi yang memang notabene untuk otomotif, dan memang nantinya bukan cuma otomotif tapi dengan binaan-binaan kita yang merancang komponen-komponen ini nanti akan disupport oleh IKM, yaitu industri kecil menengah yang ada di sekeliling kami. Itu akan mendukung daripada program Fin ini, yang itu kita latih sehingga mereka pun akan tumbuh bersama dengan PT Fin Komodo. Insya Allah kalau ini sudah terjadi nanti sekian tahun ke depan lagi, maka perekonomian ini akan berputar terus menjadi ketahanan daripada ekonomi kerakyatan Indonesia. Fin Komodo Offroad. Fin Komodo Offroad diproduksi oleh PT Fin Komodo Teknologi yang berdomisili di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Fin Komodo Offroad baru memproduksi satu jenis kendaraan dengan tipe KD250AT dengan menggunakan mesin all terrain, kapasitas silinder 250cc, 4 tak atau 4 langkah, transmisi automatic serta sistem pendingin air. Fin Komodo Offroad adalah kendaraan offroad jenis cruiser yang sangat lincah dan handal untuk digunakan sebagai kendaraan penjelajah, yang dikembangkan sejak tahun 2006 dan pada tahun 2009 sudah mulai dipasarkan. Di samping untuk misi penjelajah atau survei atau pengawasan, maka Fin Komodo juga dapat digunakan untuk mengangkut beban atau barang bawaan seberat 250 kg, sehingga dapat juga berfungsi sebagai kendaraan utility. Kapasitas produksi saat ini adalah 10 unit per bulan.
Berikut adalah spesifikasi Komodo KD250AT